Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man saru 'ala nahjihi la yamiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan membaca dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kinani yang wafat tahun 733 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan membahas tentang adab-adab seorang murid dalam pelajarannya, dalam halaqah ilmunya, dan hal yang berhubungan dengan ketika dia belajar. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Al-ashiru yang ke-10. Mura'atu naubatihi menjaga antriannya. Fala yataqaddamu, maka hendaknya dia tidak mendahului alaiha atas antriannya. Bi ghairi ridha, tanpa dengan keridhaan man, orang yang hiya antrian tersebut, lahu bagi orang tersebut. Ruya diriwayatkan anna ansarian, bahwasanya seorang sahabat ansar. Ja'a, datang ila nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, kemudian dia bertanya. Wa ja'a rajulun, dan kemudian datang seorang laki-laki, min thakifin, dari thakif. Faqala, kemudian bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhi thakif, wahai saudara dari Thaqif. Wahai saudara dari Thaqif. Innal ansari, bahwasanya orang ansar tadi, qad sabaqaka, telah mendahulimu. Bil mas'alati, dengan pertanyaan, fajlis, maka duduklah. Kaima, supaya nabda'u, kita mulai bihajatil ansari, dengan kebutuhan orang ansar. Qabla hajatika, sebelum kebutuhanmu. Qala al-khatibu, berkata al-khatib al-Baghdadi, yustahabu, disunnahkan, lisabiki, bagi orang yang datang duluan, an yuqaddima, untuk mendahulukan, ala nafsihi, atas dirinya. Min man kana, orang yang tersebut, ya, man orang yang mendahulukan, ya, ini maf'ul bih-nya, mendahulukan atas dirinya siapa, kepada siapa, man orang yang kana, dia ghariban, orang yang jauh atau orang yang baru. Lita'akudi hurmatihi, untuk menguatkan penghormatan kepadanya. Wawujubi zimmatihi, dan kewajiban menjaga zimmahnya. Waruya, dan diriwayatkan, fidzalika, di dalam hal tersebut, haditsani, dua hadis, an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa kadzalika, dan demikian pula, idza kana, apabila ada, lil mutaakhiri, bagi orang yang terakhir, hajatun daruriyatun, hajat yang sifatnya darurat. Wa'alimaha, dan mengetahui hajat tersebut, siapa al-mutaqaddimu, orang yang datang duluan. Au, atau asyara, mengisyaratkan asyaihu, gurunya, bitaqaddumihi, untuk orang tersebut lebih dahulu. Fayustahabu, maka disunahkan itharuhu, mendahulukan orang tersebut. Fa'illam yakun, dan jika tidak ada syai'un, sesuatu pun, min dzalika, dari apa yang sudah disebutkan, wa nahwi dan yang semisalnya, faqad kuriha, maka sungguh telah dimakruh, dibenci, sungguh telah dibenci
Qaumun, satu kaum al-ithara dalam masalah mendahulukan bin naubati dengan faqad kariha, sungguhnya telah membenci qaumun orang-orang al-ithara mendahului atau mendahulukan bin naubati dalam masalah antrian. Li'anna qira'atul ilmi, karena membaca ilmu, wal musara'ati ilaihi, dan bersegera untuk ilmu, kurbatun bentuk takarrub kepada Allah. Wal itharu, dan mendahulukan yang lain, bil qurabi, dalam masalah ta'budiyah, dalam masalah takarrub kepada Allah, makruhun, dibenci. Wa yahsulu, dan dianggap taqaddumun naubati lebih dahulu dalam antrian, bitaqaddumil huduri, dengan lebih dahulu kedatangannya, fi majlisi syaikhi, di majlis gurunya, au ila makanihi, atau ke tempat gurunya. Wala yaskutu, dan tidak hilang hakuhu, haknya dalam antrian, bidhahabihi, dengan perginya dia, ila kepada ma yuttaru, sesuatu yang mendesak ilahi kepada dirinya, min qada'i hajatin, dari buang hajat, wa tajdidi wudu'in, atau memperbarui wudu, idza 'ada, jika dia segera kembali, ba'dahu, setelahnya. Wa idza tasawaqa itsnani, dan apabila saling berselisih dua orang, wa tanaza'a, dan juga saling berdebat, ukri'a, maka diundi, bainahuma, antara keduanya, au yuqaddimu, atau mendahulukan asyaihu, gurunya, ahadahuma, salah seorang dari keduanya, in kana, apabila orang tersebut mutabarri'an, in kana, jika guru tersebut mutabarri'an, mau, wa in kana, dan apabila alaihi, atas gurunya, ikra'uhuma, memberikan bacaan kepada keduanya, fal qur'atu, maka dengan undian. Wa mu'idul madrasati idza syurita 'alaihi iqra'u ahliha fiha fi waqtin fala yuqaddamu 'alaihim al-ghuraba'u fiha bighairi idznihim. Dan orang-orang yang berada di madrasah atau murid-murid madrasah, jika sudah dipersyaratkan atas gurunya untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berada di madrasah itu di waktu tertentu, maka tidak boleh mendahulukan atas mereka orang-orang yang lain di dalam madrasah tersebut tanpa izin dari mereka. Baik. Intinya di sini adalah pembahasan tentang mengantri, di mana hendaknya seorang santri ketika ingin belajar kepada seorang guru, ya, ketika seorang santri ketika ingin belajar kepada seorang guru, maka hendaknya dia memiliki sifat antri. Ini terjadi kalau misalkan ketika itu gurunya cukup sibuk, ada beberapa murid yang datang dan kita mungkin salah satunya, maka kita harus antri. Tidak boleh kita menyerobot orang yang lebih mendahulu kita dalam antrian. Ya, di mana di sini beliau menyampaikan dan diriwayatkan, diberikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat Ansor yang datang kepada Nabi ingin bertanya. Kemudian setelah itu datanglah lagi seorang sahabat dari Thaqif, Bani Thaqif. Ya. Yang mana dia juga ingin bertanya, maka Nabi menyampaikan bahwasanya orang Ansor ini sudah duluan datang, maka kita duduk, kita mulai dari pertanyaannya orang Ansor. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan adab, memberikan contoh bahwasanya hendaknya seorang itu tertib dalam masalah antrian dimanapun itu, termasuk juga dalam belajar. Ketika diharuskan, ketika kita ingin belajar, kita harus antri, maka kita harus sabar.
Karena sabar adalah salah satu kunci mendapatkan ilmu. Sabar adalah salah satu kunci mendapatkan ilmu, maka tidak boleh kita menyerobot misalkan giliran orang lain. Misalkan kita ingin bertanya, contohnya di sini misalkan bertanya. Maka untuk pertanyaan maka harus sabar. Siapa yang lebih duluan ingin datang, maka dia yang punya hak untuk duluan apa bertanya. Akan tetapi ini dikecualikan sebagaimana disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi tadi, dikecualikan apabila orang yang datang itu adalah orang yang sangat-sangat baru. Orang-orang yang sangat-sangat apa? Baru, dan dia baru mau ingin belajar. Maka di sini diperbolehkan untuk mendahulukan orang tersebut yang paling baru, yang sangat baru. Ya, sebagai bentuk ihtiramnya karena dia orang baru. Ya, orang yang entah datang dari mana. Dia berada di majelis itu, maka kita yang sudah biasa di majelis itu mempersilakan dia untuk bertanya. Barangkali tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk bertanya. Kalau kita yang memang sudah biasanya berada di majelis itu, maka kita apa? Kita mendahulukan orang itu, kita bisa bertanya di lain waktu. Tapi kalau orang yang berasal dari luar kota jauh misalkan, yang tidak berada di majelis itu, dan dia ketika itu mumpung berada di majelis itu bersama dengan guru tersebut, ya maka kita berikan kesempatan. Itu yang disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi. Kemudian diantara yang disebutkan oleh tambahan oleh Syekh tadi juga termasuk boleh mendahulukan orang lain daripada kita dalam masalah belajar ini, dalam masalah ilmu, jika memang pertanyaannya berhubungan dengan hal yang sifatnya darurat, ya, atau memang dia bertanya dan sifatnya darurat. Misalkan kalau tidak segera bertanya, dia akan ditinggal rombongannya untuk kembali ke tempat lain, sehingga dia tidak ada rombongan yang bisa mengantarkannya kembali ke tempatnya. Ya, maka ini suatu hal yang sifatnya darurat, maka hendaknya orang seperti ini bisa dipersilahkan untuk belajar atau bertanya terlebih dahulu. Termasuk juga yang ketiga yang diperbolehkan untuk didahulukan adalah ketika gurunya yang meminta. Ketika gurunya yang meminta bahwasanya orang ini terlebih dahulu. Ya. Akhirnya juga apa? Ketiga hal ini maka dianjurkan untuk mendahulukan orang lain dalam giliran, ya. Giliran untuk belajar atau bertanya masalah ilmu agama. Dan di selain dari ketiga hal ini, maka sungguhnya hal tersebut dibenci. Apa yang dibenci? Yaitu apa? Melanggar antrian. Bahkan bukan dalam masalah ilmu saja, bahkan dalam masalah umum saja. Ketika kita melihat misalkan ada antrian, kemudian tiba-tiba ada orang yang nyerobot antrian, maka orang-orang akan benci. Ya. Nah, ini dalam masalah ilmu maka lebih utama karena dia lebih penting untuk dicari daripada apa? Halal duniawi lainnya. Dan dia juga termasuk apa? Termasuk kurbah, termasuk wujud takarrub kepada Allah adalah dengan belajar, dengan mengetahui ilmu agama, mengetahui tata cara ibadah. Dan kaidah mengatakan bahwasanya al-itharu fil qurabi makruh, bahwasanya mendahulukan orang lain, mempersilakan orang lain kita akhir-akhir saja dalam masalah takarrub, dalam masalah ibadah. Maka ini hukumnya dibenci. Secara asal orang itu harus apa? Bersegera mendapatkan kebaikan akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِلْ مُتَنَافِسُونَ. Untuk masalah akhirat, maka hendaknya berlomba-lomba orang yang mau mendapatkan akhirat. Kemudian, tadi disampaikan oleh beliau dan oleh penulis, apa dari mana melihat orang itu lebih berat mendapatkan antrian atau tidak, tentu saja itu didapatkan dari diketahui dari apa waktu kedatangan. Siapa yang datang lebih dulu maka dia yang lebih berat. Siapa yang datang lebih dulu maka dia yang lebih berat. Kemudian
Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya apabila ada dua orang yang berselisih, ya misalkan saya yang lebih dulu, maka bagaimana penyelesaiannya? Maka beliau menyampaikan, maka boleh dengan diundi, ya masing-masing dari keduanya boleh dengan diundi, ya mungkin dengan suit bisa, atau mungkin gurunya yang menyelesaikannya. Jadi gurunya yang menentukan siapa yang lebih dahulu. Kemudian pembahasan terakhir tadi, apabila ada guru di sebuah madrasah, sebuah mahadis itu sudah ada jadwal, jadwal rutin memang, jadwal rutin dari seorang guru. Ya, maka tidak boleh guru tersebut mengajar kepada yang lain tanpa izin, ya, terlebih dahulu dari otoritas yang berada di situ. Ya, misalkan kepala sekolah atau kepala yayasan atau yang sehubungan dengan itulah. Kenapa? Karena ini juga berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan amanah yang sudah diterima tentang masalah mengajar dengan waktu tertentu di tempat tertentu. Maka ini yang lebih didahulukan. Ini juga termasuk dalam masalah antrian gitu ya. Termasuk dalam masalah antrian, fikih antrian. Maka secara asal ini yang terlebih dahulu. Makanya tadi beliau mengatakan, maka fala yuqaddimu alaihim al-ghuraba fiha bighairi idznihim. Ya, tidak boleh mendahulukan hal yang lain, orang yang lain daripada murid-murid yang memang berada di sekolah tersebut tanpa izin dari mereka. Tanpa izin dari mereka. Maka ini termasuk bentuk pemahaman ya, fikih terhadap apa? Antrian mana yang didahulukan dalam masalah ilmu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah Al-Hadi Asyar yang ke-11. Faqal musannifu rahimahullah ta'ala Al-Hadi Asyara yang ke-11, an yakuna, hendaknya ada apa julusuhu, duduknya guru atau afan, duduknya murid, baina yadai syekhi, di hadapan gurunya, ala sesuai ma taqaddama, apa yang telah berlalu, tafsiluhu, penjelasannya, wa hayatuhu, dan tata cara duduknya, fi adabihi, dalam adabnya, ma'a syekhi, bersama gurunya, wa yuhdiru, dan menghadirkan kitabahu, bukunya, alladhi yang yakra'u minhu, dia membaca darinya atau belajar darinya, ma'ahu, bersama guru, wa yahmiluhu, dan membawa buku tersebut binafsihi, dengan dirinya sendiri, wa la yadha'uhu, dan tidak meletakkan kitab halal qira'ati, ketika membaca, ketika belajar, alal ardi, di atas lantai, maftuhan, dalam kondisi terbuka, bal yahmiluhu, akan tetapi membawa buku tersebut, biyadaihi, dengan kedua tangannya, wa yaqra'u minhu, dan membaca darinya, wa la yaqra'u, dan tidak boleh membaca, hatta hingga yasta'zina, dia minta izin, asy-syaikha, kepada gurunya. Dzakarahul khatibu, telah menyebutkannya al-khatib al-Baghdadi, an jama'atin min as-salafi, dari sekumpulan ulama salaf. Waqala, dan mengatakan, yajibu, wajib, an la yaqra'a, tidak membaca, hatta hingga ya'dhana, mengizinkan lahu baginya, asy-syaikhu, gurunya. Wa la yaqra'u, dan tidak membaca, inda syughli qalbi syaikhi, ketika sibuknya hati guru, au malalihi, atau malasnya, au ghammihi, atau kegalauannya, au ghadabihi, atau kemarahannya, au ju'ihi, atau laparnya guru, au atashihi, atau ketika hausnya guru, au nu'asihi, atau ketika mengantuknya guru, au istifazihi, atau ketika dalam kondisi goncangnya guru, au ta'abihi, atau capeknya atau lelahnya guru. Wa idza, dan apabila ra'a, melihat, asy-syekhu, guru, au wa idza ra'a, apabila melihat murid tersebut, asy-syekhu, kepada gurunya, qad athara, dia lebih menyukai al-wuqufa, berdiri. Ya kata seorang, maka dia mencukupkan dengan hal itu, wala yahuju, dan tidak memaksanya, ila qaulihi, al-wuquf ini bukan berdiri tapi berhenti ya. Wa idza, dan apabila ra'a, melihat, asy-syekh, kepada gurunya, qad telah asara,
menginginkan al-wukufa berhenti, iktasor, maka murid tadi berhenti. Wala yahuju, dan tidak memaksanya, ila qaulihi, untuk mengucapkan iktasir, cukup. Wa illam yadhhar, dan jika tidak nampak lahu bagi murid dalika hal tersebut, fa'amarahu, kemudian guru memerintahkannya bil iktisori, untuk berhenti, untuk cukup, iktasor, maka muridnya berhenti. Haitsu amarahu, di mana guru tersebut memerintahkan. Walastaziduhu, dan tidak meminta tambah dari gurunya. Wa idza, dan apabila ayyana menentukan lahu bagi muridnya qadran, satu kadar, fala yata'addahu, maka jangan melewati kadar belajarnya. Wala yaqulu, dan tidak boleh mengatakan talibun, murid, li ghairihi, kepada murid yang lainnya, iktasir, cukup. Makanya murid tidak boleh mengatakan pada murid yang lainnya ketika belajar, cukup gitu ya. Illa kecuali bi isyarati syekhi, dengan isyarat dari gurunya, au dhuhuri itharihi, dzalika, atau terlihat keinginan guru untuk hal tersebut. Baik, adab yang berikutnya yang hendaknya diperhatikan oleh seorang santri atau seorang murid ketika belajar adalah adab ketika dia membaca atau belajar dari satu kitab. Maka di sini beliau menyampaikan yang pertama yang diperhatikan adalah tata cara duduk. Ketika seorang santri berada di hadapan guru, hendaknya dia duduk dengan duduk yang beradab. Yang sudah dibahas oleh Syekh dalam pembahasan adab di hadapan gurunya, adab adabu talib ma'a syekhihi, ya sudah dibahas. Di antaranya cara duduk yang baik adalah dengan duduk seperti tasyahud atau dengan duduk bersila. Ya, tidak boleh selonjor, tidak boleh bersandar, dan seterusnya. Nah, ini cara duduk yang baik. Maka hendaknya seorang murid harus duduk dengan duduk yang beradab. Ya. Kemudian setelah itu dia membawa kitab. Kalau misalkan dia ingin membaca, ya dia membaca dan gurunya yang mendengarkan, misalkan dalam meriwayatkan atau apa. Ya, maka hendaknya dia menghadirkan kitab yang ingin dia baca dan dia tidak meletakkan kitabnya di lantai. Tapi bagaimana? Dia harus bawa, pegang di kitab itu. Karena kitab ilmu, kitab itu berisi dengan ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i hakun lahu an yuhtaram, berhak untuk diberikan pemuliaan. Dan apalagi kalau misalkan naudzubillah itu di dalamnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian diletakkan di lantai yang sejajar dengan posisi telapak kaki kita. Makanya enggak boleh. Nah, maka ini dekat dengan keharaman, dekat dengan kemakruhan. Maka hendaknya di bawah. Ya boleh dengan pakai alas meja atau mungkin dengan tangannya dia dibawa, dia membawanya ya. Dengan duduk bersila. Kemudian dia membaca. Ketika membaca, tidak boleh seorang murid tiba-tiba langsung datang kemudian langsung membaca, tidak boleh. Bagaimana? Dia meminta izin dulu pada gurunya. Guru, saya mau membacakan pada ini padamu kitab ini. Saya mau belajar. Izin dulu. Atau saya mau mengambil riwayat untuk kitab ini misalkan. Maka izin dulu. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya pastinya wajib seorang santri, seorang murid tidak boleh membaca sebelum gurunya mengizinkan. Ini adab-adab dalam belajar. Ya, adab-adab dalam belajar dan adab juga dalam mengambil riwayat ya. Adab juga dalam mengambil riwayat. Dan ketika kita hendak membaca, maka memperhatikan juga kondisi gurunya. Maka jangan kita ingin memaksa untuk menyimak guru kita, bacaan kita, dalam kondisi guru tersebut sedang sibuk hatinya. Karena mungkin ada berita duka, atau dia guru habis terkena musibah, atau terlalu marah, ya karena mungkin ada sesuatu yang terjadi, atau terlalu lapar, atau mengantuk gurunya, atau hal-hal yang lain yang mengganggu konsentrasi guru tersebut. Ya. Maka ini bukan waktu yang tepat untuk belajar ketika itu. Bukan waktu yang tepat untuk belajar ketika itu. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya ketika melihat gurunya ini sudah menginginkan stop sampai di situ. Ya, murid memahami hal tersebut, melihat dari
gelagat gurunya. Maka murid berhenti kemudian menawarkan pada gurunya, ya mungkin sampai sini dulu guru ya, atau syekh, ya, insya Allah kita lanjutkan kalau misalkan Anda berkenan gitu. Tapi kalau misalkan mau lanjut ya kita lanjut gitu. Jadi menawarkan kepada guru. Ya. Itu kalau sudah terlihat apa gurunya sudah agak ogah-ogahan gitu ya. Tapi kalau tidak diketahui, ya maka menunggu apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Nah, jangan kita mendahuluinya. Nah, kalau gurunya sudah bilang stop sampai sini aja dulu, ya, maka seorang santri ya mengatakan ya sudah cukup. Jangan meminta-minta terus, tambah sedikit menawarkan enggak. Itu bukan termasuk adab yang baik. Tawar menawar itu hanya ada di jual beli duniawi. Ini masalah ilmu, ya. Dan ilmu harus dihormati. Tidak ada tawar menawar di situ, ya. Tapi karena masalah ilmu, ini masalah keridhaan, ya. Masalah apa? Keridhaan. Dan keridhaan hendaknya tidak ditawar-tawar. Kemudian kalau apabila guru itu sudah menentukan, ya bacanya sampai sini, gitu ya. Maka ya, dia tidak boleh melewati batas apa yang sudah ditentukan oleh gurunya. Dan yang terakhir, hendaknya yang menghentikan belajar kita, membacanya kita, itu adalah guru atau orang yang disuruh guru, bukan murid yang lain. Ya, maka nggak boleh termasuk adab yang buruk ketika murid yang lain mengatakan, sudah kamu berhenti saja misalkan, sudah sampai situ saja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan nggak baik, itu adalah hak bagi guru saja. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.